Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Mahalid. Apa yang kita sedang lalui ini memberikan kesedaran bahawa kita ada masalah dalam berbagai segi dan berbagai lapisan. Kita memerlukan rakyat yang kritikal, kita memerlukan pemimpin yang jujur, kita memerlukan pemerintah yang tidak boleh untuk dijual beli, kita memerlukan semangat penghijrahan yang membawa kepada kita hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan bukan semua orang itu betul dan bukan semua orang itu salah. Ianya perlu dinilai secara objektif dengan fakta dan data. Ianya bukan oleh kerana dia pemimpin, dia mempunyai status sosial yang cukup kononnya dimuliakan, atau dia tidak boleh untuk diberikan pandangan, dikritik. Tidak. Yang ini adalah feudalisme yang sangat membunuh dan juga membebalkan akal. Dan sekiranya anak-anak muda yang akan membuang undi, anak-anak muda yang akan mewarisi, kena ingat, saya selalu ingat dalam memberikan ingatan ini dalam apa-apa program sekalipun, bahawa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mendatang adalah milik kita anak-anak muda. Kalau anda memilih untuk menjadi hanya pak turun, hanya meneruskan legasi feudal ini, maka negara ini dan anda dan kita semua akan menderita masalah yang sama. Bahawa tiada orang yang tidak boleh untuk dipertikaikan, tidak boleh untuk diberikan pertanggungjawapan, yang hanya untuk dikatakan bahawa anda dengan seluruh kebijaksanaan, dengan seluruh kebaikan dan seluruh tidak akan berbuat salah. Tidak. Bahkan saya ingin menegaskan, menganggap ada pihak, ada apa, individu, ada institusi yang tidak akan berlaku salah itu adalah membawa kepada kesyirikan. Kata Al-Imam Malik rahmatullahi alaih, Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaih, kullu kalamin yu'khadh wa yutrak illa al-ma'sum. Semua perkataan itu diterima dan ditolak melainkan al-ma'sum, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya selain daripada baginda, bahkan para sahabat dengan penuh kemuliaan mereka ala ra'si wal 'in, apabila mereka itu berlaku kesilapan, boleh untuk dipertanyakan. Macam saya katakan tadi, bukan suruh dimaki hamun, dicaci maki, tidak. Boleh untuk dipertikaikan, dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Dan kita juga diingatkan oleh Allah Taala, wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Kamu jangan mengambil satu taqf, iaitu jangan kamu mengambil satu pendirian yang kau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Inna as-sam'a, pendengaran engkau, wal basara, penglihatan, wal fu'ad, jiwa itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Mungkin kita mengambil jalan untuk pergi mengampu dan apa semua sekalipun sehingga kan orang lain termangsa. Tetapi ingat, urusan itu tidak hanya akan berakhir di dunia. Bahkan di dunia anda akan dihina, dan kita dah tengok golongan-golongan yang mengkhianat, golongan-golongan yang apa semua. Orang tengok pandangan mata pun dah rasa hina. Dan dia pun tahu tak akan cakap banyak. Sekali keluar perkataan nak bercakap tentang integriti, semua orang mai datang. Cakap terbuka ke, cakap sedepan orang ke, cakap dalam media sosial. Dia kata kita perlu berintegriti. Orang kat bawah tu orang tak suka, orang kata tengok diri sendiri cermin dululah YB. Bayangkan sampai penghujung hayat, ingat, orang akan ingat benda ni. Dan antara saya tertarik apa yang disebutkan oleh Sheikh Hamzah Yusof, dia kata media sosial, dan ini antara yang kita boleh katakan keajaiban dunia yang ke-8 ke yang ke-9. Kerana apa yang kita like, apa yang kita tulis, apa yang kita apa sekalipun akan direkod sampai bila-bila. Mungkin benda yang tertulis akan rosak apa semua, tetapi ia akan tersimpan dan orang akan kenal. Kita perlu berani berhijrah dan merdekakan diri daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan hanya kepada Allah, bercakap benar, berlaku objektif, dan melawan feudalisme yang membebalkan akal dan pemikiran manusia. Itu saja. Dan itulah merdeka rakyat Malaysia kali ini.